Woi, Dai Farhan, kau apa hal ah? Aku yakin ini perkataan yang netizen nak cakap pada Dai Farhan. Sejarah lama kini berulang kembali. Isu ni ada yang terus tembak Dai Farhan ni. Entah apa-apa lah Dai Farhan ni. Nama je Dai Farhan. Cerai masa isteri tengah mengandung pula tu. Dulu pun sama, ni pun sama sekarang ni. Bila kita tengok balik, Dai Farhan ni dia ada anak daripada isteri pertama. Dan dia selalu tengok anak dia sebab itu anak dia. Dalam masa yang sama, Dr. Erin membenarkan Dai Farhan ni rujuk pali pada isteri pertama, iaitu Fatin Nurul Ain. Dan Dr. Erin pula setuju untuk dimadukan. Tapi pihak keluarga Fatin Nurul Ain tak membenarkan anak dia untuk dimadukan. Dan punca kenapa Dr. Erin ni diceraikan oleh Dai Farhan, Dr. Erin ni dah penat dah dengan keadaan masa tu. Kejap nak rujuk dengan sana, nak cerai dengan sini, kejap nak dimadukan, kejap nak cerai balik. Dr. Erin ni sebenarnya dia tahu yang Dai Farhan ni serba salah dengan keadaan tu. Yelah, sana dah ada anak, yang sini pula tengah mengandung. Dan last sekali Dr. Erin ni memilih untuk ceraikan secara rela. Ada netizen bercakap bahawa yang perkahwinan ni macam kita melayari bahtera. Suami sebagai nakhoda untuk mengemudi bahtera tu dan dibantu oleh pembantunya, iaitu isteri. Okey, dalam hal ni memang betul Dai Farhan tu sebagai nakhoda kapal, dan dia perlu bijak untuk mengatasi masalah-masalah yang datang. Pernah tak korang berfikir yang kapal ataupun bahtera ni tak sama? Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang mewah, ada yang tak mewah. Yang sekadar nelayan nak pergi cari ikan. Ada yang kapal mewah, yang ada aircon, yang ada tempat tidur elok. Dan makin besar kapal tu, dan makin besar ujian untuk menjahanamkan nakhoda ni. Orang dulu ada kapal kecil je. Seorang nakhoda, seorang pembantu dan 15 orang kru dia. Tapi kapal dapat balik dengan selamat walaupun ombak besar. Tapi zaman sekarang ni, kapal besar. Seorang nakhoda, seorang pembantu, kru ada 2 orang. Dan kapal boleh karam walaupun tak ada ombak. Eh, hang faham tak ni aku cakap ni? Tak faham. Orang dulu, suami isteri, satu pasangan, anak mempunyai 15 orang. Tapi diorang boleh hidup dalam keadaan tenang, relax, walaupun dalam keadaan susah. Nak cari suap nasi untuk 15 orang anak, susah. Rumah pun kecil, atap bocor, air tak ada, terpaksa pergi ke telaga untuk dapatkan air. Api pun pakai batu, ceh ceh ceh, untuk dapatkan api. Tapi orang sekarang, satu pasangan, 2 orang yang nak. Rumah punya besar dan orang semua kenal dia. Tapi perlu diingat bahawa ujian tak sama dengan orang ni dengan orang ni. Setiap pasangan ada ujian masing-masing. Dan ujian ni kita perlu sabar dengan apa juga keadaan. Kita perlu sabar dan tempuh dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sama juga dengan Dai Farhan ni. Kita tak tahu apa masalah timbul sebenarnya dalam keluarga dia. Dan Allah Ta'ala memberitahu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala membenarkan untuk berpoligami. Dan Allah Ta'ala tak marah. Dan ada perkara Allah Ta'ala tak suka, tapi Allah Ta'ala membenarkan. Apa dia? Iaitu tolak ataupun penceraian. Apa ni? Tak salah lah nak duk kahwin lain. Jaga bini hampa leloh no. Nak dapat bukan senang oi. Hampa ni takkan tangkas melainkan hampa bersini. Assalamualaikum.